Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mengupdate perkembangan dari semaian sawi kita. Ini sudah 3 HSS, 3 hari setelah semai. Kita lihat. Lihat, dia sudah mulai tumbuh daun jati, sudah pada keluar daun jati ya. Untuk apa bayam merah ini masih keluar akarnya, belum keluar daun. Untuk kangkung juga sama, sudah keluar akarnya. Nah, ini yang menggunakan spon, dia agak kering, ini mati kering, ini juga. Jadi ini usahakan terkena full sinar matahari dan jangan sampai kering. Kita harus selalu memantau setiap pagi dan sore. Seperti ini kira-kira perkembangannya. Baik, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini, update persemaian 3 HSS 3 hari setelah semai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang belum, supaya kalian tahu update selanjutnya mengenai hidroponik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.